الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى منافع في علمي في دارين أمين ثم مسح الأذنين معا ظاهرا وباطنا لما إن جديد ثم kemudian مسح الأذنين menyapu dua telinga ma'an bareng dua telinga bareng zohiron zohir luar telinga wabatinan dalam telinga dimain jadidin dengan air yang baru. Jadi jangan air dari habis muka ke sini, jadi airnya baru ya. Jangan habis kepala ke sini ya. Ya, jadi jangan air yang sebelum telinga. Jadi air baru kita ambil dari kolam atau keran ya. Bareng telinga tuh bareng ya, ma'an zohiran wa batinan. Jadi jangan begini, salah begini ya. Ya. Caranya gini. Ini lempengan lubangnya. Iya. Telunjuknya lempengan lubangnya. Iya, lempengan lubang. Masukin lempengan lubang. Lempengan, masuk banget kagak? Lempengan aja. Lalu putar yang di dalam, kemudian yang di luar. Iya. Gitu. Gitu caranya. Jadi bareng, jangan telinga atu-atu begini. Ini salah. Jadi yang benar adalah bareng. Iya. Jadi ini ininya nih tepat bertepatan dengan lubang, ininya yang jempol di luar. Gitu. Jadi bukan begini. Iya. Ditowel-towel doang bukan. Iya, lempengan lubangnya. Dan telunjuknya. Wal azharu, dan kaul yang lebih jelas ya, yang kaul azhar lebih kuat maksudnya, anna ta'mima zohiri, bahwa meratakan yang zohir, yang luar. Yang luar wal batini, dan yang dalam syartun, itu syarat. Jadi meratakan yang zohar, yang luar dan yang dalam syarat. Likamali sunnati la li asliha, bagi sempurna sunnah bukan bagi asalnya. Jadi meratakan yang zohir, meratakan yang dalam itu syarat bagi sempurna sunnah. Jadi kalau mau sempurna semuanya rata semua. Ya, semuanya kena. Lali aslinya, bukan asalnya. Hatta, maka sehingga kalau dikatakan demikian ya, dia syarat bagi sempurna sunnah bukan asalnya sunnah. Hatta sehingga lau masal ba'da, jika lo dia menyapu sebagian fakot saja, hasola asal sunnah, maka hasil hasal sunnah. Ya begini aja, sejadi aja sih. Ya. Cuma tidak sempurna, tidak sempurna. Kaza qala Ahmadu al-Maihiyu laqan an-Syarqawi. Seperti inilah telah berkata oleh Syekh Ahmad al-Maihi, mengutip dari Asy-Syarqawi, Syekh Syarqawi. Wa taqdimul yamini ala shimali. Nah, apalagi mendahulukan kanan atas kiri. Minal yadaini wa rijlaini, daripada dua tangan dan dua kaki.
Jadi kanan dulu baru kiri. Wa yukrahu, dan dimakruhkan. Makruh, aksuhu, sebaliknya. Kiri dulu baru kanan, makruh. Wa ghusluhuma ma'an, dan membasuh keduanya bareng. Iya, jatuh. Iya. Sambil duduk makruh juga. Iya. Walau ya. Sambil duduk juga makruh. Sekali dua. Jadi satu-satu. Karena secara normal enggak bisa sekali dua. Jadi kaki, tangan satu-satu, kanan dulu baru kiri. Illa fima yusannu, kecuali pada sesuatu yang disunahkan tathiruhuma, mensucikan keduanya, ma'an barang. Contoh kalkafa ini seperti dua tangan, dua telapak tangan. Maka dua telapak tangan itu sunnahnya bareng, ya, bukan satu-satu. Satu-satu begini nggak bisa. Jadi bareng. Iya. Wal khaddaini, dua pipi bareng. Jadi kalau kita basuh muka itu bareng. Enggak begitu. Jadi bareng semuanya. Wal uzunaini, dua telinga bareng. Fala yukrohu, maka tidak dimakruhkan tartibu, oleh mentartibkannya. Kanan dulu, kiri dulu, enggak. Ya. Ini jangan sampai salah gitu ya. Apalagi ngajarin orang salah, jangan sampai. Jadi kita harus benar-benar ilmu, jangan sampai salah. Apalagi sampai bilangin orang salah. Dulu ada cerita, ini beneran. Ada pengajian ibu-ibu. Ya, kata gurunya, ustazahnya bilang, kalau membasuh telinga itu kanan dulu. Ini dulu, ya begini, baru begini. Oh begitu ustazahnya, kata muridnya. Saya mah bareng, enggak, salah, bukan begitu. Nih, kayak kanan dulu baru kiri. Pinteran muridnya. Gitu ya. Jangan sampai salah itu ya. Jadi ya, ada yang sunat kanan dulu, ada yang ya bareng. Jadi kita kalau ngaji itu perhatiin yang benar gimana, biar benar banget. Oh begitu ya. Ya bertengat, biar ya tahqiq ya. Walal yaminu fihi, dan tidak disunahkan tartib, dan tidak disunahkan tayamunu. Walal tayamunu fihi, tidak disunahkan kanan. Kama nukila anil syawbari, sebagaimana dikutip dari asy-Syawbari. Wa aqsu ma'il wajhi bikaffaihi ma'an, dan sunat lagi mengambil air muka dengan dua telapak tangan bareng. Mengambil air dua telapak tangan, ya, mengambil air muka dengan dua telapak tangannya bareng. Bareng. Ya. Wal bada'atu bi'a'lal wajh, dan memulai di paling atas muka sunatnya. Jatuhkan di sini airnya. Jatuh airnya di sini. Mau di sini ya boleh aja. Tapi sunatnya adalah bada'a'la wajhi, gitu. Awal tumbuh rambut. Betul. Sunatnya di sini. Jadi kita berusaha, kalau masih bisa yang paling afdal, yang paling afdal. Kecuali udah enggak bisa, jangan dipaksakan. Kalau masih bisa, kerjain. Kalau enggak bisa, jangan. Bisa memaksa, jangan.
Likaunihi asrofu asrofa. Likaunihi asrofa. Karena keadaan paling atas itu lebih mulia. Walikaunihi mahalus sujudi. Dan karena keadaannya adalah tempat sujud dia itu. Jadi situ dulu mulainya. Walinhidaril ma'i bisuhulatin. Dan karena ya turun air dengan mudah. Ya. Air sifatnya dari atas ke bawah. Wal bada'atu bi ru'usil asabi'i fil yadaini wa rijlaini. Dan memulai di ujung-ujung jari jemari pada dua tangan dan dua kaki. Nah, dua tangan. Jadi dua tangan yang bagus adalah sunnahnya dari sini. Ya. Dari ujung. Bagaimana kalau umpama dari sini? Ya, kerannya kita ke sini airnya boleh, tapi yukhalifu sunnah, bertentangan dengan sunnah. Nah, jatuhin air di sini di keran boleh enggak? Boleh, tapi yukhalifu sunnah, bertentangan dengan sunnah. Jadi kita kalau bisa jangan. Ya, kalau darurat banget baru deh dari sini. Kalau enggak bisa. Begitu pula kaki, dari ujung kaki. Jari dulu kemarin. Gua pengen dari sini aja boleh apa kagak? Boleh-boleh aja. Ya. Tapi yang sunnah di sini. Gitu. Iya. Kalau kita ngaji pakai kitab enak ya. Dalilnya ada ya. Dalilnya kitab ini. Ya. Jadi enggak salah ya, insyaallah jadi enggak salah. Karena Allah Ta'ala ja'ala al-marafika wal ka'baini ghayatal ghusli, karena bahwa Allah Ta'ala menjadikan akan jari, akan marafik sikut dua, menjadikan segala sikut wal ka'baini dan dua telah dua mata kaki ghayatal ghusli, menjadi puncaknya membasuh. Ya. Fatakunu muntahal fi'li, maka adalah dia akhir perbuatannya. Nah. Nih. Ini dan ini mata kaki. Nah, tapi sunatnya adalah dilebihkan ya. Biar yakin. Wa tadhhiru kulli udwin salasa marratin mutawaliyatin, dan mensucikan setiap anggota tiga kali berturut-turut, tiga kali. Wa mislu tadhhiri adalku wa takhlilu, dan seperti mensucikan adalah menggosok dan menselak-selakan. Nah, ini sunat menggosok nih. Nah, tapi walau sunat jangan ditinggalkan. Ya. Jadi kita umpama nih membasuh kaki, kita begini-begini aja boleh tuh. Di keran kita gini-giniin aja. Yang penting dia masuk airnya kemari. Itu enggak apa-apa. Nanti kalau dalku kosok gini, ini sunannya lain lagi. Dua berarti dapatnya. Ya, gitu ya. Satu yang wajib, satu sunat. Tapi walau demikian, jangan ditinggalkan menyelak-nyelakannya, menggosoknya, jangan di tinggalkan. Kalau selak-selak begini, ya, selak-selak, ya. Terus kemarin sini, ya, pakai kelingking ini. Tapi kalau mau begini aja boleh apa kagak? Boleh-boleh aja. Tahsulu aslus sunnati. Ya. Wa misal wal azkaru, dan zikir-zikir kalau basmalati seperti bismillah. Wa zikru akibal udhu, zikir mengiringi udhu itu sunat.
Waqad yahrumu tasris, dan kadang haram mentigakan. Jadi mentigakan wudu itu bisa kadang haram. Contoh kandokal waktu, seperti picik oleh waktu, sempit waktunya, ukurannya bihaisu dengan sekira lausallasa, jikalau dia tiga-tigakan lam yudrikis sholata, maka dia enggak mendapati sholat kamilatan fihi, hal keadaan sempurna padanya, enggak dapat sholat sempurna. Masya Allah, ini betapa pentingnya bisa sholat jamaah sempurna. Kalau begitu satu-satu aja. Masya Allah. Waqat nyunda butarku, dan kadang disunatkan meninggalkan tiga-tiga. Ya. Ka'an khawfa, seperti dia takut fauta jamaatin, luput jamaah. Lam yurja ghairu, yang tidak diharapkan akan selainnya. Kagak ada jamaah lagi dah. Masya Allah. Ya. Itu sunat jangan tiga-tiga, satu aja. Kayaknya kita belum pernah wudunya satu-satu ya. Hah? Iya nih, kalau beradu sama jamaah, betapa pentingnya sholat jamaah. Makanya kita jangan sampai nggak sholat jamaah, minimal sama kita punya bini. Ya, minimal sama kita punya bini jamaah. Jangan kagak sholat jamaah. Iya. Minimal umpama kita lagi apa, nggak bisa sholat di masjid, ya sama istri kita dan sahabatnya jamaah. Ya. Jadi usahakan sholat jangan kagak berjamaah. Usahakan. Wal muwalatu bainal a'dha'i fi tathhiri, dan berturut-turut di antara anggota-anggota wudu pada di dalam mensucikan. Contoh ka ayyak silal udwa, seperti bahwa dia membasuh akan anggota wudu qabla jafa fi ma qablahu, sebelum kering apa yang sebelumnya. Ya, ini namanya mualat. Jadi sebelum kering apa yang sebelumnya. Ya. Umpama kita pertama kan muka, habis muka tangan. Ya. Ini kita basuh tangan, muka belum kering, itu dihitung mualat, masih mualat. Tapi kalau muka udah kering, itu udah enggak mualat lagi. Jadi hukum mualat, hukumnya adalah sunnah buat orang yang normal. Jadi boleh bapak ibu wudu umpama di sini, di pejuangan muka, ntar di Tanah Abang baru tangan. Iya. Boleh begitu. Airnya habis. Walaupun airnya enggak habis, di sini masih ada. Iya, pengen belagu-belagu aja gitu. Model baru. Iya. Ini tuh bicara boleh enggaknya ya. Ah, boleh tuh, ya. Boleh kayak begitu, ya. Jadi yang namanya ya mualat, dia membasuh anggota sebelum kering apa yang sebelumnya. Ya, anggota yang sebelumnya belum kering. Jadi kalau udah kering tidak dianggap lagi mualat. Dari sini pejuangan sampai ke Tanah Abang udah kering itu mah. Nah itu enggak berarti udah hilang tuh kesunatan mualatnya. Ah, itu namanya mualat kayak begitu. Dia membasuh sebelum kering anggota yang sebelumnya. Itu pun ada catatan apa? Ma'an tidak lirrihi, serta sedang anginnya. Anginnya sedang. Kalau angin besar kan cepat kering. Wal mahali, tempatnya dalam keadaan sedang. Tempatnya enggak panas. Wazamani, masanya ya enggak panas. Wal badani, badannya enggak panas. Kalau badan panas cepat kering ya. Kalau kita mah di sini adem ya. Wa yaqdirul mamsuha maghsulan, dan dia kira-kirakan akan yang disapu ya dengan yang dibasuh. Wa idza salasa, dan apabila dia mentiga-tigakan
Maka ukurannya mana? Fal ibratu bil akhirati. Maka ibrahnya dengan yang akhir. Dia tiga-tigain. Maka ibrahnya yang akhir. Ya, kita yang akhir ketahuannya gimana itu ya? Bahasa semua. Nah, kira-kira ini aja. Waqat tajibul mualatu li aridin. Dan kadang wajib oleh berturut-turut bagi hal yang baru datang. Aridin tuh baru datang. Ka ya. Niki waktin umpama atau doyiki waktin boleh juga begitu bacanya. Kadiki waktin seperti piciknya waktu. Ya. Ini jadi wajib nih berturut-turut. An idraki jami'i sholati fihi, daripada mendapati semua salat padanya. Oh. Jadi kalau dia enggak ya. Kalau dia berturut-turut kalau dia enggak berturut-turut maka akan luput. Maka berturut-turut menjadi wajib. Keburu masuk waktu berikutnya umpamanya. Umpama pengen sholat zuhur. Sholat zuhur 5 menit lagi dah umpama asar. Iya, maka dia jangan maka hukum berturut-turut adalah wajib. Bahkan kalau udah tinggal 5 menit wajib satu-satu wudunya. Iya, jangan masih tiga-tiga aja. Iya, bahkan kalau kita ngelihat ada orang kayak begitu, tegur. Hei, ente masih santai aja. Udah mau masuk ini, udah masuk waktu yang berikutnya. Harus buru-buru. Wallahu a'lam bishawab.